Sekarang banjir Benenai ada beberapa titik yang menjadi sasaran utama banjir, yaitu Sikumuan Ane. Sepertinya banjir itu agak lari lagi ke beberapa empat desa di Lawalu, desa Failuka, desa Larailor, dengan desa satu lagi di Kecamatan Melaka Tengah. Tapi ya itu juga nanti akan kita lihat kalau memang dia benar-benar fokus pada daerah-daerah tersebut, ya kita akan diskusikan lagi dengan pihak BWS yang punya tugas fungsi untuk menganalisis bagaimana penanganan terhadap banjir di wilayah Melaka tersebut.